Okey, cikgu, saya sebenarnya bermula pada tahun awal tahun 2020. Saya masuk kelas expert saham Lafri. Di KL lah. Jadi alhamdulillah lah, zero. Tak ada ilmu langsung. Betul, saya ingat tuan. Daripada tak ada ilmu langsung, saya masuk expert saham Lafri ESN pada 26 Januari 2020. Sampai masuk PKP. Alhamdulillah, masa PKP itulah saya mula trade dan alhamdulillah profit melebihi 300% selama 3 bulan. 300%, wow. Terbaiklah ilmu sifu. Apa yang terbaik sangat tuan? Cuba cerita sikit apa yang terbaik sangat. Orang tak faham lah terbaik. Apa okay. Terbaik tu? Yang cerita pertama sikit. Sekali, ilmu yang sifu bagi, terutama klik indicator, mudah untuk difahami dan senang untuk kita cari sepintas lalu. Jadi kita tengok, kita kaji, insyaAllah kita terus dapat result dia, keputusan dia untuk kita buy. Dan apabila kita buy, kita ada ilmu, kita dapat ilmu daripada sifu Nizam dan juga sifu daripada sifu Nizam, sifu Nizam saham. Jadi walaupun kita tengok kaunter kita merah, kita masih lagi tenang. Betul. Tenang, hati yang tenang ni insyaAllah kita boleh profit sampai, saya pernah mencecah 17,000. Sekarang 17,000. Easy. Dan yang biasa-biasa macam bio ni semua, 10,000 tu biasalah. 10,000 biasa, alhamdulillah. Alhamdulillah lah, baiklah ini sepuluh. Okey, alright. So tuan, sekarang kerja ke apa tuan? Saya kerja kerajaan. Kerja kerajaan, okey, alright. Ramai juga yang kerja kerajaan tapi tak tahu boleh buat duit dalam saham ya? Alhamdulillah lah, grup-grup saya, saya memang syorkan untuk join kelas sifu Nizam Malik dan juga sifu kelas sifu Nizam Saham. Dua-dua tu memang, ilmu saya sebenarnya ilmu intraday pun ada. Ya, belajar juga tapi memang kelautlah semuanya. Ya, kenapa tuan? So kita cakap sikit pasal intraday. Ramai orang nak selalu tanya pasal intraday. Tuan bagi pandangan tuan, kenapa intraday tak best ataupun tak bagus? Okey, biar semua orang ni faham. Okey, yang pertama intraday ni dia kerja volume dan juga kerja harga. Last kali kita sangkut ke atas pucuk. Memang memang masalah besar. Sebab dia orang main hanya kaji volume ataupun kerja harga. 41 bit, 2 bit dia orang jual. Memanglah boleh 100-200 tapi hati sentiasa risaulah. Betul. Yang tu yang saya tak suka main intraday. Ya. Lebih baik kita main, kita kaji, kita main swing. Swing kita, insyaAllah lah, saya biasa 100%. Dan macam sign UA ni, saya dah 166%. Tapi saya beli dalam unit yang sikit lah, 10,000 unit je. Okey, dengan harga 1 sen setengah. 1 sen setengah dapat. Masih simpan lagi. Okey, alright. So sebenarnya kalau kita beli dekat bawah, kita tak risau. Ya, betul. Ramai orang dia beli kat atas puncak, jatuh setengah sen dia dah risau dah, menggigil lah. Betul. So kita, apa yang kita train, especially dalam Warren Secrets, kita nak ajar macam mana beli dekat bawah. Macam mana betulkan mindset beli dekat bawah. Ketika orang semua tak nak, semua orang senyap ataupun orang kutuk pasaran saham, masa tu kita patut beli. Masa tu volume pun tak ada lagi. Tak ada volume. Tapi kita sibuk beli. Macam Pohuat WB pun tak ada volume, saya beli masa tu. Tapi ramai orang tak faham. Ramai orang tak faham tuan, benda ni. Ya, betul. Itu masalahnya. Kita nak trade saham ni, lebih baik kita ada ilmu dulu. Sesyukkan ni. Seikhlas hati ni. Siapa-siapa yang nak belajar, belajarlah dengan sifu Nizam Malik. Ilmu dia memang senang untuk difahami. Terutama tentang indicator, tentang warrennya. InsyaAllah boleh buat profit banyak. Tapi saya tak ada nak jual apa-apa tau malam ni. Ini semua purely sharing malam ni, okay? Alright, so terima kasih tuan kerana share your experience, belajar saham. Terima kasih kepada semua team.
Ya, sama-sama. Alright, semua ada team saya semua sekarang sedang mendengar ni. Terima kasih tuan. Kita pernah jumpa kan dekat Tamu Hotel kan? Tahun 2020 kan? Januari. Alright, terima kasih tuan. Okay, kita jumpa lagi tuan. Assalamualaikum. Assalamualaikum.